subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Masih dari Jawa Timur, pemirsa, 3 orang tewas setelah mobil yang mereka tumpangi menabrak pagar Balai Desa Kecamatan Tulangan Sidoarjo dalam kecepatan tinggi. Detik-detik sebuah mobil menabrak pagar Balai Desa Kecamatan Tulangan Sidoarjo, Jawa Timur ini terekam kamera pengawas. Mobil ditumpangi 6 pemuda yang selesai berpesta minuman keras. Akibatnya, 3 penumpang tewas, sementara pengemudinya mengalami luka serius. Peristiwa kecelakaan ini masih dalam penyelidikan petugas Polres Sidoarjo. Sementara pengemudi beserta 2 korban lainnya masih dalam perawatan di Rumah Sakit Siti Fatimah Tulangan Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan.